Selamatan monggo. Sing kepikiran yo monggo. Lur. Monggo. Tapi ayo nek pancen iku lho jeneng kepingin berkah, yo cekali selamat datang kanjeng. Para bapak, para undangan ingkang kawula pundhakaken. Menawi kula panjenengan sedaya posisi dadi wong lanang. Kedah semerat wajibane wong lanang boten romeh. Kadang-kadang ada wong lanang gak ngerti kewajibane wong lanang dateng sing boleh. Dipuntampilaken kalian para sahabat dateng tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mahaqqu zaujah ila zaujati. Kanjeng Nabi napa hae tiyang estri dateng tiyang jalan. Wong pian dilus-lus. Nun banjur saiki digiyepungi. Ngapunten mantun-mantun dielek. Enak pian ketok opo? Lah kok jane pian jenengan nglerek iku sik umur 17-20 taun. Saiki umur 40-45 taun. 45 opo maneh suwi? Suwi tak disebut mesti mawon termakan waktu. Ngapunten masih kula jenengan ge ngoten. Pian gagah, pian ganteng saiki. Nah, ngapunten wong kula mau tambah suwi tambah elek tambah tuwa. Napa malah jenengan kok mawon ngapunten. Tidak akan selamanya manusia itu gagah, tidak akan selamanya manusia itu non kuat. Suatu saat termakan waktu dan termakan usia pasti pun itu jeneng nomor gasal kewajiban wong lanang lan wong wedok mbok menawa ana wong lanang sing urip lan aja akeh turu njaboni omah wala tahjur illa bilbet lan aja akeh turu njaboni omah wong gak wayahe ronda gak wayahe jogo ya turu pos pos munggah terus iki masalah. Kadung puri masya Allah ditinggal nang warkop jam 7 isak sampai jam 7 isu lampun isu karo isak itu beda titik pak. Nek isu niku nggih nek isak niku ya menten nek isu nggih masya Allah pirang jam wala tahjud illa bilbet ojo sampai ngali turu kejaba sak jerone omah. Dadi nek kula jenengan nek kurian wong jenenge wong wong rumah tangga pun mesti mawon wonten goncang Pak. Pokoke gak ana pihak ketiga wonten mawon aman Pak. Lah usah iki mboten nggih. Goyane rumah tangga kula jenengan kadang-kadang wonten pihak ketiga ngapunten. Non ngapunten ngapunten. Wong judule sinetron iku ora cinta setelah kula nggih ben iki apa cinta setelah cinta itu. Nggih. Marung ngono nek ngene cinta nggih, sekarang macam-macam kan itu. Nggih, ikatan. Jenengan iki sing apa, Kak? Nggih, masya Allah. Tibae nopo? Isine cinta setelah cinta. Tibae mari cinta, cinta yang kedua. Walah, yang ngene iki lho, sing garane dicontoh arah para arek iki pun dipraktekno. Sidoarjo ingkang tansah kalosi. Para
kalian ulama para kiai, para ustaz yang dengerin terkawal kalau kita bangsa sinati kita puji ikan bangsa kau petengi para mamang bantang banting projo ikan bangsa sinati. Orang-orang yang pun semua orang putri yang satu kita hormatan. Saat hari pun menggunakan kenaikan muncul puja puji syukur memperkenal saya pun Gusti yang mengasih orang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin sabun paling pinter-pinter karek matang pulun dimatang pulun tanaman jenengah seteriun katiti ingin lirikan legian walikum. Pulau Tanaman Jenang Sedoyo tanpa pinaringan kasarasa kebajan kemuliaan Senggul Sengket Agrawi Panggit Undang Nipun Senggul Bapak Supoyo Sobi Bukis Bukaya Ingin mereka oleh Garwani Kota Tentu Bidang Tanya Sepuluh Kalau memang kumpul Kumpul ini Bagus Saya Kumpul 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 Ingat putri Sekti Bopo Sudianto Dari Bula Allah Tadi Bapak Sandi Berjuri Ngasih Itu Sampai Dari Apakah Suci Nabi Buat yang kata Lepen Selawak Yang lain Sampai Bina Terima kasih Nabi Dan bersama Mama Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat sambut paling kundungan kemampuan gua telah penerima studio sebelum banyak sakit bapak adik kita dalam sekian sampai sampai di bawah saya ning porau kartun semua orang putri yang satu juga mata hari pertama di Jerman sah kerajaan hari Jerman nanti bisa dibuat gua bapak Supoyo ingat pakai tegur bahkan kedutaan peringgih panutup pengditi adik corna kita bentuk karena adik corna mahkamah waduh keluarga mengatakan menggahar ronceng kita adik corna keringgahan manitu senang dunia terus menggahat juga terus menggahat kematan korau kasih semua war putri hanya kita akan menyebut lelenggan kue bayi Sentar sangat cantik, sepuluh negara.
Desa Sidodadi Kecamatan Candi Sidoarjo ingkang tansah kalosi. Para alim ulama, para kiai, para ustaz ingkang rinten kalawan kalebet hafalan saksi nate kitab suci ingkang tansah kalpeteng. Para mamang bantang bating projo ingkang tansah sinungkasuh. Para rawuh kakung sumawar putri ingkang satunggu kinurmatan. Sadèrèngipun monggo ngenalaken punjuk puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang ngawasi kawulan kalih pompong Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring pinten-pinten kalih matur kula dumateng kula kalawan jenengan sedaya kanthi ing lirik kalengan menika. Kulo dalapan jenang sedoyo tansah pinaringan kasrasa kebajikan kemuliaan saengga saged ngrawuhi pangangge undanganipun sedaya Bapak supaya sami kulis kumpiyah. Ingkang mriku lan garwanipun tetep tetepi dalmaning asu. Para ramah kumpul pripun iki kados saengga kumpi sadaya. Ingkang Putri Saki Bopo Sudiyanto dari Bunga Alam Saki Kalapasan Bisi Berjuri Ngasili Bukan Dari Apakah Suci Api Buat yang kata lupa yang selawak yang lain Sampai kita berbunan yang judulnya kita dan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingkan sambut paling kuntungan ke mantan suar dalam pandangan studio Sebuah orang yang sakit Bapak Adepon Bukan Dalam Sekian Sampai 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 Sahyening Porawo Kakung Semawar Putri Kang Satu Bukit Mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sayyidina para hadirin semua yang setia satu di rahmatan. Sambut-sambut gadis gadis kini putra dan sahibit. Pinggal kalarpaten tumuju sasono paiwahan. Lampai putra binangan dan sahibit sesarengan kalian lantunan selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya Nabi. Ya Rasul Salam.
Kuataro Udengeng Sebuatu Soal Epi Sama Bayi Bono Weng Ada Tawar Lomba Tuan Tari Sasono Kaki Sasono Bayi Wahan Kepoli Kiyo Koko Sutoyo Sesu Sasono Bayi Wajah Tepoli Tumatak Kuntro Inangan Teh Saribik Audio itu bukan mas, audio. Untuk ente toneng sampun, kapan ngakan ke promo so ibu sutoya. Tentoneng aku berbanyak sendang kapolnya. Mas Ibu, ngasih titik mas. Ya, mohon maaf. Ya,
dikasih kembali ke sing tega Mas Toyo. Kemudian saling memberikan minum diberikan kepada Mas Saiful satu, Mas Saiful dibuka itu ya. Ya sudah, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Ya, pipi sayang ibu tirka. Sama Mbak Suki, jangan tanggung-tanggung. Ya, pintahan dulu. Pintahan dulu. Oh, pintahan. Karena masnya ke bapak. Masa ibu ke ayah, Mbak Suki ke ibu. Botolkan aku tanggung pemerintah dan kartu ini di kartu, dipatahkan yang kelompok. Sama kayak tadi, dicium tangan ayah tercinta. Duh, Bopo. Panjirin yang sampai gula mentah, lo itu mungkin yang diwoso. Dari kalian yang ada mikro, sembah sun kemotor yang so panjirin yang Bopo lo nyuri di panges tu. Lo pada bawa gaya air, lo itu akan sampo dapur pilihan kuduh, dia yang gak aku. Waktu mesti bopo moga-moga cuma enggak ajar senamu yang kira aku ambil ke sebelah sumpeng ulo bopo. Iya sapo. Saya sama kayak tadi lebih kiri lebih kanan. Baik pun maupun pemain yang antar saya mencari kita itu romos saya ibu sama. Kan itu orang itu bukan romos saya ibu. Buat pemain yang antar saya akhirnya pun bawa bahaya, tapi sport yang sakit nak mawar ke bawah. Putih gemas, silakan untuk berfoto, ya. Ya, balik dulu, karena ini putih gemas. Silakan. Untuk di foto dulu sebelum antar kita berjalan ke antar rambutnya. Aku mau ayo sangat silang ya. Dimasukin saling ada ke kamera enggak? Dimasukin dulu pelan-pelan. Kepala merah. Thank you.
kuringi bertemu dengan atas kursi sama paripurno ubun sopaiki ubun terukirat untuk menghasilkan kuringi dan kuis saipul lupi salah satu ekonomi karya Mbak Maslaka Suci Hati ini untuk memikirkan di kemudian sebuah jengen untuk menghasilkan saipik bagi bantuan karya dan terus perbincangan kita kawan yang warung amin Allahumma amin kuringi nanti nanti terus hibur monggo kita syarat-syarat kita katakan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ikan mereka lengkap berikut itu lantunan berikut Bapak Ustaz Berukuris baik Bapak Ibu sekian itu dan yang siap kami berhati menginjak atau selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh yang berhormat Ustaz Berukuris untuk dulunya kami persilakan. Mau saya sih nang arep tok, Bu. Esri nggih, ayu sih Bu, ken-ken. Alhamdulillah. Semua pada senang semua, guys. Hari bahagia. Tidak hanya yang di depan yang bahagia, yang di belakang juga bahagia sekali. Mbak Debi, ya apa YouTube? Ah, sip. As white as corona. Lampunya yang terus dihidupkan, anak bayi bintang selatan wajib bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah amin. Mulai nanti yang terasa tinggi pun ada pasang pinjaman. Jadi saking kuarjo Bapak Sumiyanto ingin rekal yang berikut ibu sebenarnya ibu ibu Bapak Ibu sehingga kamu ingin menginjek atau selanjutnya penyerahan pengantin perempuan dari keluarga besar Bapak Sumiyanto yang pada kesempatan kali ini disampaikan oleh yang terhormat ibu murid tentunya kami persilakan. Sahibul Hatta sekeluarga
Bapak Sutoyo dan Ibu, khususnya mempelai perempuan yang sangat berbahagia. Tak lupa sekali lagi, marilah pada siang hari ini kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat beserta taufik hidayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama, khususnya pada acara siang hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menghadiri acara resepsi yaitu Ananda Soebul Lufri Sarjana Ekonomi dengan Mbak Masraha Suci Suciarti. Mudah-mudahan acara berlimpahkan fadl dan rahmatnya sehingga acara pernikahan pada sore hari ini selalu diiringi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat beserta salam yang setepat-tepatnya dan yang seindah-indahnya tetap kita haturkan sepanjang masa kehadiran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau lah yang kita harap-harapkan bersama baik dunia maupun nanti di yaumil akhirah. Alhamdulillah. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Protokol pembagi acara yang mana telah memberikan waktu dan kesempatan pada sore hari ini, pada siang hari ini untuk saya untuk menyampaikan sedikit sambutan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh pengiring mempelai pengantin putri maupun tamu undangan yang mana pada siang hari ini telah menyaksikan dua insan dalam ikatan suci yang kita saksikan bersama tentang disaksikan para malaikat Allah. Semoga pernikahan Mbak Suci dan Mas Saiful ini dalam langkah selanjutnya akan selalu mendapatkan rahmat dan fadhlan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nantinya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Fil yaumin hadza ila yaumil akhirah. Amin. Kedua kalinya saya tak lupa mohon maaf khususnya kepada Sohibul Hajjah sekeluarga, mungkin dari rombongan kami pengiring pengantin putri ada tindak tanduk yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang langsung saja di sini saya mewakili dari keluarga Pak Sugiantoro yang mana mempercayakan kepada saya atas nama keluarga apabila diri kami pribadi nanti ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertama yang saya sampaikan yaitu penyerahan yang mana Mbak Suci ini dari putri Bapak Sugiantoro menyerahkan kepada Pak Bapak Saiful Lutfi dengan segenap kekurangan maupun kelebihannya, karena bagaimanapun juga kesempurnaan hanyalah milik Allah. Beginilah mungkin visi dari Mbak Suci, insya Allah kita saksikan bersama pada siang hari sangat cantik nih Pak Bu. Dan Mas Saiful juga saya yakin meskipun fisiknya juga tampan dari lahir, saya yakin juga batinannya juga tampan. Alhamdulillah berdua ini dari segi tujuan insya Allah dalam amalan dalam tujuannya satu tujuan. Dan dalam ikatan suci ini apakah sampean iki kesempurnaan teman cinta beneran boleh alhamdulillah, karena dasar pernikahan adalah satu cinta, dua kasih dan sayang, dan selanjutnya terserah anda.
cinta, kasih, dan sayang, guys. Tapi marilah hadirin yang hadir di sini khususnya, kita doakan semoga Mas Saiful dan Pak Suci ini dalam langkah selanjutnya mengarungi bahtera rumah tangganya nanti, meskipun ada ujian atau badai-badai yang datang, akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kekuatan batiniah maupun kekuatan lahiriah. Karena bagaimanapun juga sebuah hidup rumah tangga itu tidak lepas dari ujian ini. Saya yakin Mbak Siti dan Mas Saiful ini sudah punya pegangan atau istilahnya senjata. Assalamualaikum Bapak Sutoyo, IMPK, dan Ibu Sisudin, Ibu Bapak Ustadz Imam. Acara selanjutnya penerimaan dari keluarga besar Bapak Sutoyo yang pada kesempatan kali ini disampaikan yang terhormat Bapak Ustadz Imam untuk beliaunya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alami Bu, tambah cantik. Desa Larangan Candi ingkang dihormati ugi dipunmulyakaken Allah. Alhamdulillah wasyukrulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula penjabaran mukadimah, kula makmum dumateng pembuka acara kalian pembuka sambutan pertama. Kula sakmenika atas nama sambutan saking keluarga besar Bapak Sutoyo langsung kemawon intine ingkang kula aturaken ya. Sing boten sesuai Bu. Kula pun ukir asar ya. Ugi ngoten para hadirin ingkang pengering nggih mangke insyaallah saged isih saged nglampahi salat wonten bisa itu pemberlangganan itu. Intinya yang pertama kalau sampaikan Allah wassalam fi hudurikum atas kerawuan keluarga besar saking Bapak Sugiantoro dan Ibu Amarah. Alhamdulillah wonten saat menika ngantaraken dhateng keluarga besar saking Bapak Sutoyo kalian Ibu Lu Sutriyah ingkang ketempatan wonten Desa Sidodati Kecamatan Candi Sarjo. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, muga-muga mawon putra lan putri inggih menika Mas Saiful kalian Amidah Mas Raka, insyaallah insyaallah kalih
keluarga ibu Pak Sutoyo sekeluarga, insya Allah sakit diterapi dengan 10 jari dua tangan secara mana ikhlas, insya Allah boten diaturake wonten resmi sambutan, insya Allah agenda maslahah di akone kaya putrine piyambak. Nggih. Monggo-monggo mawon mangke bahwa wonten keluputan, kekurangan pembinaan wonten keluarga ya. Bapak Sutoyo kula aturaken kabupaten ingkang sanget kathah dumateng keluarga Bapak Sugiantoro. Ya. Nomor kali ngambil sabutaken kula atas nama wakil keluarga besar Bapak Sutoyo kepile wontenipun acara menika sambutan mengenai penerimaan utawi panggenan luwih-luwih pasugatan ingkang kurang berkenan dumateng hadirin sedaya selaku pengiring dan undangan. Kula atas nama saking keluarga besar Bapak Sutoyo nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Ugi ngoten intine wonten sambutan ingkang kula aturaken terakhir monggo kula nyuwun doa pangestu saking hadirin sedaya. Monggo-monggo mawon lantaran azum nikah melampaui kesunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedaya kula saya lutfi kalian anenda maslaka suci ati iki ditatusake Gusti Allah keluarga ikan barokah wassalamah alhamdulillah sahulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz Imam Sampun Nampi Menggah Pas Aibun keluarga Bapak Sugiantoro dengan berbawah Ibu sesuai pun Ibu Kowit berikin nanti hati terhadap Ibu kuasa doa dengan Ibu pimpin ke Ibu Bapak Ustaz Mas Haji Bapak Ibu. Selanjutnya kita sama-sama berdoa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustaz Mas Haji tentunya. Kami persilakan. وبارك لهما يا الله في عمرهما وأولادهما وأرزاقهما برحمتك يا أرحم الراحمين وببركة دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير.
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin, Rabbi hab li min as-salihin. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak Ibu mengatakan bagian doa yang dibuat pimpin yang dibuat Bapak Ustaz Fasadi tersatu bagi-bagi doa Bapak Panjeneng yang dibuat dicapai sarikat-sarikat Allah Subhanahu wa ta'ala langkah-langkah mukiyo cumondro kumatan putra benangan tersaribin kanti tumores Bapak Panjeneng putra benangan tersaribin akhir berbahagia terus keluarga sakit mahpawakan kepada amin Allahumma amin wadiki ngajari salat segibu juga dikati calon ramah-ramah Bapak Ibu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Sugeng sekeluarga tertentu memberikan satu kehormatan buat panjenengan semuanya, khususnya rombongan dari keluarga besar Bapak Sugiantoro. Pada kesempatan ini, Bapak Sugeng menyediakan beberapa hidangan. Untuk itu, kami persilakan untuk keluarga besar dari Bapak Sugiantoro, rombongan dari keluarga besar Bapak Sugiantoro, untuk menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh Sayyidina Bapak Sutoyo. Monggo, kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan nggih. Nggih, saking dari Bapak Sutoyo satu lagi. Baik, mari kita lihat satu lagu Bapak Jenengan ya. Lagi tengah
Ya sekali lagi Bapak Ibu menikmati hidangan. Nanti setelah menikmati hidangan, Bapak Ibu ya boleh berfoto bersama kedua mereka. Silakan. Nanti setelah menikmati hidangan, Bapak Ibu berusaha untuk berfoto bersama kedua mereka. Bapak Ibu, ulangnya baru.